guys, aku Iren dari Sejo Kompleks. Pada saat aku membuat video ini, pemerintah Indonesia sedang menganjurkan social distance untuk melawan virus corona. Sekolah-sekolah, kantor-kantor, semua ditutup sementara supaya masyarakat bisa menerapkan di rumah aja. Boleh keluar rumah, tapi untuk urusan yang mendadak aja atau yang penting. Selama di rumah aja, aku melakukan basic things in life kayak makan, minum, nonton, baca, online class. Nah, di video ini aku mau kasih tau kalian life hack yang simple untuk membuat hidup kalian jadi lebih simple. Nah, di life hack episode 1 kali ini, aku mau kasih tau kalian breakfast hack. Sebelumnya, jangan lupa buat subscribe channel Sojo Kompleks dan aktifkan notifikasinya. Sekarang, aku mau buka serealnya dulu. Ini udah aku karetin, ini aku sabar. Karetnya putus. Ada yang pernah ngalamin hal kayak aku juga nggak? Nah, kalau gitu aku mau kasih tau kalian breakfast hack yang pertama. Breakfast hack yang pertama adalah membungkus sereal menggunakan bobby pin. Gampang banget caranya. Dan gak bakal putus kayak karet gelang yang tadi. Buat cewek-cewek pasti pada punya bobby pin kan? Jadi deh. Nah, buat cowok-cowok jangan khawatir kalau misalnya nggak punya bobby pin. Aku tahu kok kalian nggak bisa pinjem soalnya nggak punya teman cewek. Pada jomblo kan yang nonton. Buat cowok-cowok kalian bisa menggunakan penjepit kertas, tinggal dikaitin. Jadi deh. Berantakan. Nah, aku punya cara supaya nuang susunya nggak berantakan. Caranya adalah kalian harus meletakkan bulatan pada kardus susu menghadap keluar supaya aliran udaranya nggak mampet, jadi arusnya bisa lancar. Nah, sarapan sereal aku pakai susu tadi udah selesai. Cuman orang-orang Indonesia itu ada yang sukanya makan berat buat sarapan, misalnya nasi goreng sama mie instan. Gimana kalau kita gabungin dua itu? Kayak gini. Pertama kita panasin apinya dulu pakai minyak. Jangan lupa buat siapin nasi sama Indomie. Nah, dia udah meletup-letup. Saatnya kita masukkan nasinya dahulu. Aku selalu pakai bumbu bawang. Jadi aku nggak pakai garam, jadi aku pakai bumbu. Indomie yang tadi sudah direbus, kita campurkan ke dalam nasi goreng yang tadi. Lalu, sambil dia dimasak, kita tuang bumbu Indominya. Kalau sudah, kita matikan apinya. Lucu banget makanannya. Jadi, supaya ada proteinnya, aku kasihin telur. Terus supaya ada seratnya, aku kasihin timun. Jadi deh, mata, mata, mulut. Sekarang kita cobain rasanya ya. Ternyata mie goreng sama nasi goreng kalau dicampur enak banget. Aku jadi nyesel selama ini sarapannya itu cuman susu sama oatmeal atau susu sama Kellogg's doang. Ternyata ini enak banget. Nah, life hack episode 1 pada hari ini sudah selesai. Kalian jangan lupa juga cobain di rumah dan kasih tau aku di kolom komentar. Aku baca loh. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini ke semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya, di episode yang berikutnya dengan tema yang baru.